kali Tuhan di pasak rohanami dua rupan muna badia imar kita anakmu Tuhan nami Yesus Kristus si panguluhan ale Tuhan mentuk mau diati rohani sudah balgani asih do pasu-pasu nahu dilalah kami apalah diari sadarmu ima ale Tuhan lalahu mencalo pamasu-masu perboga sun lampu soni huriami di sadarun ima burunami tu anak ni amang burunami raja si hotan ale Tuhan tuho madi pasahat kami kedua mempelai dengan tin ale Tuhan asal homa nama ngalehon kubu nama masuk-masuk nasinya di malau mabuka pasari tempat rumah tangga nasinya nanggo akan ilon nama ngihu ale Tuhan asal merkubu nasinya di hari sadarun inalaho majalo akta hata pasu-pasu kata kami yang kesian akta nama kau suaksu menenang dihasil itu nama ale Tuhan asa ko matutong nama masuk-masuk hani sugi nama ngali onggogo di hani inalaho madongani na poso ni huriamu basa ternami tu gareja suaksu ngali di nama jalo akka adat di nama ngidu tidupi museng mangidu hami ale Tuhan biak katotong nami na makaholongi hami di nalahoro mang madongani hami ale Tuhan baik na neng rotu gereja suak seuni na neng rotu gedung ale Tuhan ho mana madongani hami nama masuk-masuk nasida asa di balga selas neroha hami mang aleon akatami yang akka pasu-pasu guguru nami dohotu selat nami bibi ale Tuhan godang bibi akasi pangidon nami alami ale Tuhan saya pasar ada mapang iduan nami non pasti kami yang menjaga pemilik Tuhan kalau untuk mahita kami yang kali amanan kali amanan saya tadi ulang kita salutna kepada semua. Tadi Romo menyampaikan ke saya kalau sudah di dalam gereja tidak boleh berbicara. Ya. Ini tadi Romo baru himbau ke saya karena itu rumah Tuhan, rumah yang mulia, rumah yang kudus. Kalau kita sudah sampai di gereja tidak ada yang bisa, tidak ada yang boleh bicara. Kalau bicara terpaksa bisik-bisik. Semua kira-kira buah-buah kita salutna karena mobil Tuhan raja yang sudah nami tulang nami raja tambur kita salutna kita salutna kita salutna.